Halo, assalamualaikum kawan-kawan pemain Crypto Dragon ya, atau Dragon Crypto sih masih sebenarnya. Ya itulah ya. Udah sampai berapa map kalian main Crypto Dragon ini? Tapi yang paling penting udah berapa token list yang udah kalian dapat. Kalau aku udah sampai 36 ya. Ya, 36 token list. Buat pemain yang baru dan pengen cari uang dari token NFT Crypto Dragon ini, pasti ada yang tanya, gimana sih cara dapetin uang dari sini? Jadi caranya, kumpulkan aja banyak-banyak token list kalian. Nanti kalian bisa withdraw ke website dari Crypto Dragon-nya atau Crypto Soul nama websitenya ya. Baru kalian chain-kan ke Ethereum wallet kalian. Ethereum. Kalian chain-kan ke Ethereum, baru bisa kalian uangkan nanti sesuai jumlah Ethereum yang kalian dapat. Terus di sini tuh ada daily quest-nya gitu. Sehari kalian bisa dapat 0,088 token list sehari. Ada juga merge cat ya namanya. Merge cat tuh sama produk dari Crypto Soul ini. Dan dia juga menyediakan daily quest sehari 0,088 token list. Jadi kalau kalian mau main lebih cuan, kalian mainkan aja keduanya. Main Dragon Crypto sama Merge Cat. Karena kan kali 2 tuh cuannya kan. 0,088 kali aja 2. Dan daily quest-nya itu enggak susah-susah amat gitu. Hanya saja permasalahannya sekarang ada di sini nih. Withdrawals will be available after list listing. Jadi sekarang tuh nggak bisa withdraw ya kawan-kawan. Sampai token list ini terlisting atau tersedia di NFT nanti. Token list sendiri itu udah aku hitung tadi ya. Ini kan punya aku ada 36,46 token list. Itu setara dengan 4,92 US dollar. Jadi 7,4 token list setara dengan 1 dolar. Terus permasalahan ini gimana? Permasalahan ini aku baca-baca di komen website di bawah-bawah tadi. Banyak kejanggalan-kejanggalan yang aku dapatin di sini. Dan juga banyak para customer atau player yang komplain sama updatean yang menyebabkan tidak dapat withdraw, bahkan sampai kehilangan dari ribuan atau ratusan soul menjadi beberapa list ya. Ini nih biar aku tunjukin nih, my 198 0,47 soul is missing after update. 198 souls aku hilang setelah update dan berubah menjadi 6,87 list. Jadi gini, dulu itu berbulan-bulan yang lalu aku nerkanya dari sini ya, sejak orang ini komen 2 months ago ini. Jadi bulan-bulan yang lalu itu tokennya itu bukan bentuk list tapi berbentuk soul. Nah, pas di saat berbentuk soul itu masih bisa di withdraw, langsung bisa terchain ke Ethereum. Setelah update terjadilah permasalahan ini. Dan aku juga setuju sama komentar ini nih. Update since they change soul to list or whatever is it.
Iya. Jadi ini bisa jadi embel-embel mereka bakal bangkrut gitu loh. Dan tidak membayarkan lagi token list. Eh, maaf, token sol. Tapi bisa jadi juga ya persepsi aku. Kalau nanti token list ini tersedia di NFT atau di crypto melalui chain Ethereum, itu bisa jadi menguntungkan kita semua. Apalagi kan Ethereum itu yang paling profit nomor 2 ya. Dijuluki sebagai ibunya Bit ibu itu gitu. Kalau bapaknya crypto kan Bitcoin ya. Bisa jadi bakal tersedia. Tapi bisa jadi juga ini embel-embel bangkrut nantinya. Disclaimer ya kawan-kawan, saya bukan penasihat profesional dalam pengamatan riset seperti ini. Hanya saja saya membagikan anggapan pribadi saya ke klien semua. Dan saya juga setuju terhadap komentar Karel ini ya. Kenapa tidak dilanjutkan dengan kita bisa mewithdraw token SOL sampai token list ini tersedia? Nah, itu masuk akal juga ya. Kenapa harus menunggu token list dan meniadakan token SOL? Makanya sampai ada yang tadi bilang embel-embel ini bakal bangkrut. Sampai ada juga yang kehilangan ribuan token SOL yang diubah menjadi beberapa token list saja gitu ya. Nih si PZ ini ya. PEZY. Dia punya 2000-an token SOL. Tapi sekarang setelah diupdate, dia nggak ada sama sekali, bahkan nol token list. Tapi aku juga nggak tahu ya perbandingan berapa sih jumlah token SOL, apakah lebih sedikit dari jumlah token list makanya mereka menerima 6,87 list ini, dan apakah yang bilang nggak dapat apa-apa melainkan dapat nol ini cuma kebohongan, kita nggak tahu juga ya. Kalau bagi saya mainnya gampang. Saya bakal nunggu lebih lama apakah ini bakal terlisting di crypto nantinya yang terchain ke Ethereum ini ya. Kalau memang tersedia nanti, ini bakal cuan sih. Soalnya Ethereum ini sangat menjanjikan ya, ibunya para crypto. Ya, segitu aja sih penjelasan tentang withdrawal will available nih. Kalau ada yang punya informasi lagi, silahkan berbagi di kolom komentar nanti. Dan bagi kalian yang suka video ini, silahkan di subscribe. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi.